dunia hiburan tanah air kehilangan satu lagi aktor komedi, yakni Otis Pamutih. Pria ini sangat dikenal sebagai pemeran Pak RT dalam sitkom Suami-Suami Takut Istri di tahun 2000-an. Otis dikabarkan meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya yang ke-74, yakni pada Rabu, 14 Desember 2022. Keluarga merasa sangat kehilangan, terlebih mengingat keluarga sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk sang ayah. Rencananya, kejutan ini dilaksanakan lantaran tanggal ulang tahun Otis juga menjadi tanggal ulang tahun sang cucu. Sayangnya, hari super bahagia dengan dua sosok berulang tahun ini justru turut dibarengi dengan hari duka. Otis Pamutih sendiri memang tercatat 6 tahun menghadapi penyakit stroke. Kini, jenazah Otis Pamutih sudah dimakamkan di TPU Cipinang Asem, Kebonpala, Jakarta Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!